Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 30 hari bulan Julai 2022. Nama siapa bang? Saya Haidi. Haidi daripada mana aja? Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Ni siapa girlfriend? Isteri saya. Girlfriend Untung. Nama siapa kak? Sabjana Binti Rahim. Sabjana. Apa tujuan kemari ni? Saya nak buat rawatan untuk isteri saya. Saya dah lama sakit. Sakit apa? Ya. Apa ni? Apa? Kalau solat pun tak siapa ni. Kena kerusi berat, berat. Lepas tu kelangkang gatal. Macam berdarah-darah. Selagi tak darah, selagi tu dia takkan ni lah. Kena ada darah tu semuanya, paru-paru semuanya, baru puas hati. Selagi tu dia macam saya ni akan marah lah. Marah tu selagi tak bau sampai ni. Sampai macam ni. Kelangkang tu lagi macam buruk. Boleh macam tu. Zalud ni boleh? Cakap-cakap tak dengar, tak jauh. Dah jadi macam berubah kulit ustaz. Dia macam dia cucuk macam sikit cucuk. Kena garuk lah tak? Sampai berdarah-darah lah. Dia satu kali terus kat kelangkang je. Kat kelangkang je lah. Yang tu. Panas tak perut dia besar. Kalau perut besar macam sekejap macam 7 bulan. Kalau malam lah macam 9 bulan macam orang nak beranak lah. Busung lah. Itu tak tahu lah ustaz kan? Busung lah. Lagi satu tak saya suka terbayang apa binatang berbisa macam ular itu nombor satu ustaz. Dia akan terbayang-bayang saya macam jadi macam takut ya. Macam takut saya ustaz. Saya tak tahulah macam-macam ular lah. Memang takut sangatlah ustaz. Lagi satu saya tepat terangnya kalau ada benda-benda cerita kah contoh dalam TV kan seram kok memang terus terperanjat tak boleh tengok. Anak-anak semua tak boleh tengok sebab saya takut terlampau takut. Saya pun heran kenapa saya teruk sangat macam ni jadi macam ni. Tak lama ustaz 16 tahun ustaz. 16 tahun. Yang saya tak boleh duduk apa sejak mengandung. Kata kursi lah ustaz. Apa tu? Anak ah. Namalah tahun. Semua macam tu ustaz. Itu saya tak boleh tahu. Salin anak yang keempat lah ustaz. Terus. Salin anak yang keempat. Terus macam ada lah berobat-obat juga tapi macam tu jugalah tapi saya usahalah juga ustaz kan. Takkanlah kita nak duduk macam tu je kan. Saya usaha jugalah. Macam tu ustaz. Kenal saya kat mana? YouTube ustaz. Kat YouTube. Ada berapa tahun? Setahun. Lama jugalah. Sebab saya anak saya ada berubah jarak jauh dengan ustaz. Dua kali. Menantu sekali lah. Menantu sekali lah. Mula-mula dia. Anak saya dua kali. Menantu sekali. Ya, macam tu PKP tak boleh nak datang. PKP tak boleh datang kan? Ingatkan nak datang. Tapi tak boleh datang. Tapi saya tak puas hati. Jarak saya nak datang juga jumpa ustaz. Saya tak puas hati nak cerita semuanya. Yalah ustaz, saya dah mengalami macam ni ustaz kan. Takkan sekarang saya terfikir, takkan saya nak macam ni je sampai bila macam tu kan. Tapi cuma doa dengan Allah lah. Kalau nak Allah nak ambil nyawa, janganlah ada benda-benda yang ni pada diri saya macam tu lah. Biar saya kembali Allah ambil tu dalam keadaan yang okey macam ni, sempurna macam tu lah. Yang baik lah duk. Dia lepas bersalin ustaz, sebab tu orang bersalin. Kaki tu, sebenarnya mengandung bekat kaki tu normal lah. Tapi lepas bersalin, dia macam batu, macam batu. Batu juga. Berat macam batu. Kita tak tahu dulu tak tahu apa-apa. Tahu ada wish. Saya cakap dia mesti normal lah nanti dah bersalin nanti surutlah kaki tu. Jadi sama juga kaki dia. Sampai sekarang dah 16 tahun main kat kerusi je. Duduk bawah tak boleh nak bangun. Susah nak bangun sangat. Memerlukan tenaga yang kuat sangat nak bangun tu. Paksa juga. Itulah ustaz. Yang gatal. Kita masuk YouTube ni. Tak apalah ustaz. Biarlah. Selas. Anak lah, itulah, inilah. Tak apa. Tak apa. Tak tahu dah ustaz punya perawatan macam mana. Siapa kita masuk YouTube ni, glamour. Betul. Setiapnya orang ada masalah nakal kan, 16-19 tahun. Orang tahu arah tuju kat mana. Okey, macam ni contoh. Apa yang saya sebut dalam YouTube, buang saka 250. Buang apa-apa gangguan ni dalam rumah, dalam badan. Kalau rumah ada 10 biji ke kebun, bawa kata seka pun tu sebab semua free. Jadi dua-dua tu 300. Tapi kalau tak nak buang saka, simpan. Yang itu nombor satu nak buang saka. Kita bukan nak gaduh apa-apa, kita dah bagi tahu je lah. Dalam YouTube banyak kali saya sebut. Kita bagi dia gaduh, nak bayar ke, tak ada gini. Balik lah mana lah. Tapi kalau saya nak tanya sikit, Ustaz, kalau rumah tu Ustaz kan, bilik air tu kan, bilik air tu saya rasa macam berbusuk Ustaz. Dah pewangi ke? Pewangi ke? Busuk je. Tak tahu kenapa. Saya ada tahu macam sikit.
pasang alah zikir malam-malam rukiah ustaz kan nak tidur. Tapi tak okey juga. Tapi bila air beli anak saya tu. Saya tu. Berbau juga. Dia bau, saya tak ada bau. Dia cakap tak ada bau. Bang, tak rasa bau ke? Busuk ni. Berwangi bubur dalam bilik air tu. Padahal bilik air tu baru buat ustaz. Kita baru basuh rumah tu dulu. Baru setahun, dua tahun. Dua tahun lah duduk situ. Itu bilik anak lah. Anak lah. Tapi anak dah sewa rumah lain. Dia sekejap lah duduk situ kan. Sementara tak. Anak saya yang beli. Saya numpang. Numpang sekaki dah ustaz. Mana boleh kan. Umur dah macam ni. Jadi sewa basuh lah rumah tu. Tambah bilik atas tu. Bilik itu mungkin boleh baru. Mungkin baru. Bukannya bila air yang dah lama, kita dah baru. Barulah kita baru buat. Dia ada bau. Memang ada bau bila air tu. Dia bau busuk. Kita pun buka lah rupiah tu kan. 24 jam. Masih bau lagi. Bau busuk. Tapi tak tahulah suami cakap tak busuk, tapi saya rasa busuk ustaz. Ya, jangan bau. Tak ada juga dia orang cakap busuk jugalah. Saya lelaki tu kan. Busuk. Saya tak tahu nampak hidung saya tak kuat ke. Mungkin dia ini tak sama kan. Betul lah ustaz. Tak dapat eh. Saya ustaz sebenarnya kan ambil ijazah ustaz. Tadi cakap dengan ambil ijazah. Dah ijazah belum? Boleh lagi. Baru jumpa ustaz. Nak jumpa ustaz lah ni. Okay, bila nak ijazah dia kena rawat juga. Kita kena buang apa-apa yang negatif. Ya. Ini mesti kena bagi tahu di jiran di luar sana ya. Yang ada tak faham. Okay, saya nak belajar aje ijazah ni. Saya pun ada benda-benda gitu. Kamu tahu kamu ada benda apa dah? Tak tahu. Jaga. Kenapa berat? Kita ada sebab. Lepas tu bila seseorang contoh sama ada saka, ada apa benda singgah. Singgah ni yang masuk duduk dalam dan diam. Menumpang lah, dia kena panggil menumpang. Jadi kita kena buang, kalau tak buang, saya ijazah. Nanti akan panas sampai bila-bila. Jangan main-main. Saya ada satu kes, akak ni daripada Perlis. Bila itu rumah, kita tak rawat sini, kita rawat rumah lama. Jadi bila kita panggil, okay, siapa nak ijazah naik atas, dia pun naik lah. Tapi yang kita panggil ni yang dah rawat, dia pun naik. Kita ijazah lah. Setiap seminggu dia datang balik. Daripada Perlis seorang lah nak kita balik sini. Dia cakap, saya panas tak boleh tahan gini-gini. Dia kan dah rawat, ni dah ijazah. Tapi saya tak rawat dia bilang. Saya panggil kan semua dah rawat. Saya tak rawat, saya naik terus. Saya dengar naik ijazah, saya naik terus. Dia panas, dia tak boleh tahan. Jadi salah satu. Jadi kalau jadi panas, jangan salahkan saya pula. Yalah, dia kena bersih. Ada maaf eh. Dia kena kupas ni biar jelas. Contoh lah. Saya ahli masjid. Saya hari-hari pergi surau, solat tak tinggal lima waktu. Takkan saya ada benda-benda macam ini. Tak elok. Apa imam sebut dalam masjid? Sila rapatkan sah. Kenapa? Supaya setan tak selit. Berarti dalam masjid setan tak? Ada. Betul? Macam abang cakap tadi, rumah tu berbau. Abang tak boleh bawa, tak boleh bau. Setan boleh tebus dinding. Setan boleh masuk dalam kita tanpa kita sedar tak? Boleh. Tanpa kita. Ya. Itu nak yakinkan orang benda-benda negatif yang tak nampak ni payah. Ya, betul. Melainkan kita ada ilmu, kita tahu, itu cara dia. Okay, jadi apa dulu eh? Apa dulu saya tak tahu. Tangan tak kalutut. Okay, dalam hati zikir. Allah, 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 Allah. Ikhlas tak eh? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah dekat dari mana? Dia beruntung. Dia beruntung. Rumah sendiri kat mana? Rumah sendiri yang tinggal di rumah anak kan? Rumah sendiri. Situlah tinggalnya. Rumah sendiri lah. Kalau saya nak buat sekali. Kalau tak rumah, tak ada rumah sendiri. Allah Allah
Duduk kaki tu atas. Duduk kaki tu atas. Atas Ustaz? Ya. Astaf. Kita wajib. Tak nak bagi. Duduk tak atas. Tak maaf Ustaz. Lagi sebelah. Cuba rasa lah Dekat jari kat sini Tak ada. Kat sini ringan lah, tapi tak tahu kat sini Ustaz. Okay, bangun, jalan, kat pintu sana patah balik. Saya dah susah nak bergerak, tak boleh jalan tapi lambat lah. Ringan ke berat kak? Ringan sikit. Ni? Betul? Jadi betis, ringan. Macam berat sikit lah itu. Cuma kat bawah ni macam daging dia macam daging saya punya daging apa ni kan macam sakit lah Ustaz. Macam, kan? Macam ni semua ni sini macam sakit kan. Tak kalau orang terpijak ke tak apa memang tak boleh macam sakit sangat macam tu. Daging dia apa ni macam Thank you.
Ada saka. Berat tu saka. Memang itu saka dia. Saka lah. Apa saya sebut dalam YouTube? Yang berat badan, saka. Yang ego tinggi, saka. Yang cepat marah, saka. Yang tak mau dengar cakap orang, semua saka. Bila buang, lama reda, alhamdulillah. Macam mana Ustaz, macam kita nak buang tu tak ada macam... Macam mana nak supaya saka tu hilang kat saya ni, macam mana? Sini ni saya dah buang, dah matikan. Okay, saka ni contoh, adik-adik kita banyak. Ada 5-6 orang. Mereka pun ada saka. Bila akak jumpa orang, saka tu akan tumpang. Alah, janganlah Ustaz, jangan nak bagi putus. Bukan saya nak tumpang, saka tu nak masuk. Bukan macam salah saya. Macam mana nak bagi... Jadi nasihat saya, contoh macam abang, belajar. Bila kita belajar ilmu ni, saka tak boleh masuk. Lama. Kedua, ataupun adik-adik yang ada saka, semua kena buang. Bila saka ni nak mati, payah. Kita makan kuat, tinggal tulang dan kulit. Tapi tak mati-mati. Itu dah bukan roh, itu dah tinggal jin. Saka tadi. Kalau kita pernah nampak lah, kita tengok rumah-rumah ada gagawan di jiran kan. Makan kuat, tapi tulang dan kulit je. Tapi tak mati-mati. Ada saka lah. Roh dah tak ada dah. Dah balik dah. Jadi jin dia tinggal. Itu kalau buang tadi, contoh dalam masa tempoh seminggu, dua minggu, akan meninggal. Yang ada saka tu lah. Orang tu yang meninggal lah. Jin tu dah kita dah keluarkan, dah mati kan. Mati ya. Yang macam luka-luka tu, celah kelangkang tu, macam berbuat yang besar. Sama ke itu ke sebabnya tu? Dia dah buat tadi. Lagi satu cara yang kata-kata tadi, kita boleh buat cara gunakan anok. Ini dah haru eh. Buka dapat tangan bau. Itu bau. Ya, agak haru macam tu. Gosok, Ustaz. Gosok. Kalau Allah SWT, Allah SWT. Spray. Kat tempat. Ke macam mana? Dekat kelangkang lah. Tiap-tiap hari ke? Hari ni ada doa-doa, dia akan bunuh kuman juga. Okey, contoh kita ada apa tu panggil? Jerawat-jerawat tu. Jerawat-jerawat. Jerawat ni dia pun ada kuman sebenarnya. Jeragat tu semua. Jeragat tu spray. Ni habis spray kalau yang warna merah garu kan tutup mata. Tapi kalau yang putih tu boleh anu kat mata, terang. Tutup kan. Okay, ni yang putih, dia kat buka mata, dia spray. Mata-mata buka mata. Kalau nak kasi tu mata terang. Buka mata kak. Aduh. Klik. Lepas tu tutup, kira sampai 10. Abang buka. Klik. Tutup sampai 10, kira buka mata tengok. Ini air gua juga ada, air selamat datang. Ya, terima kasih tak. Saya tak, dia selalu berpeluh waktu malam. Kenapa Ustaz? Peluh macam, saya macam mandi, tidur. Macam tidur. Kadang-kadang kita buka aircon rumah kan. Panas juga. Dia panas, saya sejuk pun kan. Sejuk, saya panas. Habis, kalau baju tidur tu dua kali tukar. Hilang tu, peluh tu basah lah kan. Aircon ada buka, saya tidur biasa je lah. Dia seorang, betul-betul buka. Daripada muda tu, akak dah dia di anggu lah sama dia lah. Yang akak mimpi yang bukan-bukan tu adalah sihir. Waduh, Ustaz. Kenapa abang tak mimpi? Kenapa akak yang mimpi? Betul. Jadi orang sihir pada abang. Jadi kalau kita pernah sihir pun, nanti ada orang yang komen. Yang lain tak ada, saka sihir. Tapi kalau tak saka sihir, nak panggil apa? Kenapa kita pergi hospital, ke klinik? Sakit gini-gini, dia kasih ubat ni. Tak baik dia kasih ubat ni lagi. Dia kasih lagi. Dia dah pergi hospital ni dua kali, Ustaz. Kerja tawakal kan. Bawa isteri saja. Dia injek, kali dia pun tempat sana. Dia kaki berat je lah. Kita tak tahu Ustaz itu kita kenapa kan. Maksud tu kita tak tahu kenapa. Kita usaha lah. Usaha kan. Tapi setiap macam tu je lah. Setiap macam tu je. Jadi ini tak ada injek. Dengar tak? Contoh, yelah. Lepas tu kena tengok balik YouTube, kena faham 70% sakit manusia gangguan syaitan. Dalam hadis pun ada 70% sakit manusia gangguan syaitan.
Kena faham. Kalau manusia tak percaya, saya nak buat macam mana? Okey? Ini agak beli tu, beli. Okay. Yang itu berapa harga dia tak? RM30 sahaja. Kepeng ke? Tak keseluruhan di sini saya rawatan ke apa-apa. Ustaz nak cakap ke? Aku tanya pembantu. Apa ya? Keseluruhan perawatan dia. RM300? Oh, sama juga ni abang nak jaga. RM700 buang semua dengan pakej. Jangan terkejut pak. Nak jatuh mahal. Mahal lah baik kan. Okey, saya nak tutup pokok ini. Okey, boleh? Dia rasa sejuk. Pemutus ada ke? Ha? Untuk saka tu, Ustaz. Okey, ini tak ada pemutus. Dia macam ni. Rawatan kita sini simple. Kita tak ada cakap, okey, datang lagi 2 kali, 3 kali, 7 hari, sebulan. Tak ada. Selagi akak sihat, tak boleh datang. Kalau akak maaf, sihir ni permainan orang. Bila sihir permainan orang, orang hantar, tak berhenti. Kita cakap kena 16 tahun. Sini tak ada pemutus mati ubat, senang cakap. Dah sihat hari ni sampai besok lusa sampai 1 bulan, 3 bulan, setahun ke, tak payah lah. Nanti akak dah normal. Tapi kalau orang hantar lagi sihir, sakit lagi macam abang cakap tadi, datang balik, peluh lagi balik, bau rumah busuk lagi, berarti orang hantar lagi. Okey, faham. Kena faham. Ada orang komplain. Saya dah bayar RM300, tak baik pun, balik, sakit balik. Orang sihir. Yelah. Itu nasihat saya, belajar lah. Yelah, belajar faham. Tak buat sihir. Dia kata nak belajar orang sihir, saya nak buat macam mana? Kita bangun belajar. Baguslah tindakan bijak lah. Pasal apa? Boleh rawat isteri. Boleh rawat anak, cucu. Anak, cucu. Betul, saudara mara. Dia rawat orang ramai. Saya ada niat lah untuk bawa anak dia dengan anak saudara. Saya tak ada pun dia orang boleh. Betul. Pengalaman akak dengan abang dah 16 tahun merantau, rawat betul? Ada tak perawat tu ajar ilmu daripada kamu? Tak ada. Kenapa tak nak ajar? Tahu dah saya. Kenapa saya di masjid tanah tapi ada ajar orang? Kenapa saya ijazah orang untuk belajar? Supaya kamu boleh lawan saya sendiri. Tak payah datang sini. Ya. Betul bang? Setiap-tiap dah pincin belum? Sebenarnya dah 55 dah. Habis tambung sampai 60 lah. Ini contoh lah. Bila dah pencin nanti, ataupun belum pencin ni, dah pandai, dah mahir, tak jadi perawat. Jadi perawat awal lah. Perawat orang. Jadi pendapatan. Nah, jadi jangan cakap mahal, RM50. Betul, Ustaz. Sihir-sihir ni. Betul, Ustaz. Yang ada cah RM1,000 atau RM100. Oh, betul, Ustaz. Betul. Sebab kita terkena dah. Betul tak? Jadi cuma bang saka kena ikut. RM2,500 campur yang sihir-sihir ke gangguan ke benda, RM50, RM300. Kalau tak nak bang saka, kita buang je lah apa-apa gangguan dia dah. Jadi kita tak nak paksa orang. Kalau mahal abaikan dah. Kita dah cakap awal-awal dalam YouTube ni. Okey, saya nak menutup akak. Okey, Allah Allah Allah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Video. Semangat kembali. Alhamdulillah. Okey. Okey, nanti Allah 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 ha. Sambil juga eh. Silah, silah, silah. Silah. Kaki ke depan, bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Karim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kamu? Siapa kamu? Allah, Allah, Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Saya Haidari Zambil Sulaiman. Ya? Haidari Zambil Sulaiman. Ya. Siapa yang menampil dalam badan dia? Siapa yang melampir dalam diri dia? Tak tahu, tak tahu. Saya minta izin keluar daripada jasadnya. Ya, kalau nak temankan dia, nak jaga dia dari luar. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bukan dalam jasad dia. Dalam Islam kita tidak boleh duduk dalam badan seseorang Islam. Itu adalah syirik. Sila keluar, jaga di luar saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jaga di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa gerangan ini? Siapa gerangan kamu? Tak perlu tahu siapa saya. Ya, saya minta izin kamu keluar pada jasad tuan hamba ni. Cucu kamu ya. Subhanallah. Subhanallah. Kamu boleh jaga dia tapi di luar jasadnya. Bukan dalam jasadnya. Siapa kamu nak suruh saya jaga keluar? Nak suruh saya keluar? Saya nak bantu dia. Kamu Islam? Kamu Islam? Ya, aku Islam. Ya, kalau Islam mana boleh duduk jasad manusia? Kau tak perlu jaga dia. Aku yang jaga dia seumur hidup dia. Nama kau siapa? Tak perlu tahu aku siapa. Tak perlu tahu, jangan sombong. Aku tak sombong. Jadi dia datang sini untuk dapatkan rawatan. Okey? Tak perlu tahu siapa aku. Aku bukan orang yang sombong. Jadi, saya minta izin kamu keluar pada jasad dia. Aku takkan keluar sampai bila-bila ada jasad orang ini. Kenapa isteri dia sakit, kau tak tolong? Kau tak perlu tahu. Kenapa tak perlu tahu?
Kau jangan tahu dan kau tak perlu ambil tahu itu semua. Ya, ini tugas aku. Dia datang sini, dia minta aku tolong. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Itu bukan urusan kau. Ya, bila dia datang sini, itu urusan aku. Ini urusan rumah tangga. Ya. Bila dia datang sini, ini urusan aku dengan dia. Tak perlu. Ya, aku nak kau keluar. Tak mungkin kau akan keluarkan aku. Tak mungkin. Jadi, kau nak cuba, aku cuba kau. InsyaAllah. Kau kenal aku? Kau kenal aku? Aku tak kenal kau siapa. Buka mata kau tengok aku dalam-dalam. Allah, siapa aku? Aku tak kenal kau siapa. Buka mata tengok aku dalam-dalam. Tengok aku dalam-dalam. Allahu Akbar. Tengok aku siapa? Aku tak perlu tahu siapa tak kau. Tak perlu tahu. Kau tak nak keluar? Aku takkan keluar. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak hebat. Hebat Allah. Cuma aku cakap cara baik dengan kau. Kita sama-sama Islam. Kalau kau beragama Islam, kau tidak boleh duduk dalam jasad manusia. Faham. Jadi boleh tuan hamba keluar dari jasad. Jangan ganggu aku. Tak nak ganggu, keluar. Keluar pada jasad dia. Aku cakap cara baik. Dia datang sini minta aku tolong. Itu dah jadi urusan aku kalau dia minta aku tolong. Kalau kau Islam, kau patuh pada perintah Allah. Kenapa kau ingkar perintah Allah? Kenapa kalau kau tak ingkar, kenapa duduk dalam jasad manusia? Tidak ada apa-apa mengenai dengan kau. Ya, keluar pada jasad dia. Ini bukan keluarga aku. Ya, keluar pada jasad dia. Keluarga aku yang berikan kepada aku. Ya, keluar pada jasad dia. Dia datang sini, dia minta aku tolong. Kau tak perlu jaga hal aku. Syilat. Thank you.
Sila duduk. Terima. Ambil kursi duduk dekat sikit. Suami sendiri pun agak takut macam mana. Kan suami akan sendiri. Kalau saya menurun pun agak lari. Okey bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar tak sadar sekarang ni? Alhamdulillah. Amin. Ada apa-apa pesan untuk isterinya ke daripada penjaga abang tu? Saya tak boleh ambil ijazah. Ya? Saya tak boleh ambil ijazah. Siapa dia tak izinkan, dia tak nak keluar. Penjaga dia. Daripada keturunan dia lah. Dia tak ada ijazah lah. Memang tak boleh dikeluarkan. Dia tak nak keluar. Dia Islam, tapi dia degil. Kalau Islam, mana boleh berdamping dua dengan manusia, betul? Yang boleh berdamping, roh. Roh kita sendiri. Tapi dia tak nak keluar. Habis saya nak buat apa, takkan saya nak paksa. Paksakan sampai ke petang, dia tak nak keluar macam mana? Melainkan abang sendiri kena pujuk dia kat dalam, so dia keluar izin. Tak izin dia keluar, tu saja. Contoh abang nak sayang akak dulu, time muda-muda kan. Nak cintan-cintun. Akak kena ikhlas terima abang, abang pun kena ikhlas terima dia. Baru jadi suami isteri, betul? Mana boleh paksa? Kau tak kahwin aku, kau siap aku sihir kau. Mana boleh? Faham? Kena rela ikhlas. Tentulah, sama juga. Kan nampak? Baru buat sikit dia, dia bersilat. Tapi kau paksa-paksa kan, satu hari dia bersilat, tak berhenti kan? Maksudnya suami saya dia saka ke apa? Ini kira saka Islam, daripada keturunan dari kecil. Dah dibekalkan. Kau tak dengar dia cakap? Tapi suami tak tahu. Ha, datang sini kenapa tahu? Baru tahu. Ha, pergi buat lain tak ada apa-apa kan? Jadi abang kena minta izin dia keluarlah.
Saya cuma pulihkan tadi, buang benda-benda negatif. Jadi abang kena balik, minta izin dengan dia, suruh keluar. Dia boleh jaga, tapi di luar pada jasad. Betul bang? Betul tak kak? Saya cakap tadi, kalau kamu betul nak jaga dia, di luar, di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Bukan dalam jasad manusia. Tanya nama pun dia tak nak bagi. Habis saya nak buat macam mana? Kita dah cakap cara baik, takkan saya nak pergi keronyok kan? InsyaAllah, satu hari dia akan faham. Pasal apa bila zaman-zaman dulu kalau punya Islam, mereka tak faham tentang agama Islam. Faham tak kak? Jadi bila dia tak faham, tu yang susah nak fahamkan dia supaya tidak boleh duduk dalam jasad manusia. Faham tak? Macam kita dulu, contoh-contoh mak bapak kita, dulu-dulu naik moyang kita. Bela-bela benda, kasi makan ancak tu, ancak kan? Taruh kat sungai, bawah pokok, anyuk kat laut. Mana boleh? Tapi bila dia dah dalami Islam, lama dia faham, oh tak boleh, salah. Dulu mandi Safa, ingat tak mandi Safa? Ya, tahu. Pantai Murid tu kan? Sekarang mana boleh? Syirik. Diorang tu ikut semua cara dekat Indonesia, Bali. Yang hanyutkan kepada lembu lah, betul? Mana boleh? Itu kan macam puja setan. Kampung saya ada buat, saya tanya dahan mak saya, Kuala Sungai Baru. Tanya dahan Melaka ni. Memang ada mana yang tanya pilih laut. Nampak? Dia nak. Tapi kalau berhenti, dia tak nak berhenti, kita nak buat macam mana? Dia puja, dia puja, dia puja, dia puja. Sampai bila pun tak habis. Tapi memang suami saya kalau marah tu memang anak-anak semua takut. Yalah, yang marah bukan dia, dalaman dia tu. Yang panglima jaga dia ni. Dia panglima. Tapi nama dia tak tahulah nama dia siapa. Nanti tak ijazah. Kalau ijazah ni abang panas. Walaupun di Islam, tapi dia duduk dalam, dia akan panas. Pasal kita ijazah ni kita pakai nur. Cahaya. Nanti panas akak pula. Rabi akak berpuluh, dia pula berpuluh kan. Dua-dua berpuluh. Betul bang? Jadi putusan pada abang lah. Tunjuk dia cara baik, cakap dalam hati, ikut hati. Maksudnya bang dia. Nak cakap tu masa lepas solat ke? Masa tak kisah, bila-bila boleh. Cakap dalam hati, kalau boleh saya tak nak, bukan tak nak, jaga saya di luar. Okey, contoh. Jaga abang. Kan saya tanya tadi, kalau kamu jaga, kenapa isteri dia 16 tahun sakit tak nak jaga, pergi ubat? Betul? Apa dia jaga buat apa? Apa dia jaga? Cakap jaga diri seorang. Habis isteri, anak, jagalah sekali. Boleh jaga. Kan saya kata dia jaga di luar daripada jasad. Faham tak kan? Saya rasa abang lagi faham. Cuma akak tak pernah jumpa benda ni. Betul, lari kau jauh. Pertama kali suami macam ni kan? Sebab tu bila berdepan dengan, bukan saya cakap Riyad tak apa pun kak, berdepan dengan saya lain. Ilmu kita tak sama. Maksudnya mungkin daripada keturunan masa kecil tu. Ya, dia ayahnya dah bagi, atuk moyang dah bagi dah keturunan abang ni. Mungkin abang punya keturunan semua panglima macam Mak Kilau, macam pendekar-pendekar Malaysia ni lah, yang dulu-dulu ni orang-orang lama ni. Tok Kenali, banyak lagi lah nak sebut. Jadi salah satu dalam ni lah, penjaga. Tapi saya jaga seorang je. Akak kena marah lah dalam abang. Kau jaga seorang ke? Habis aku sakit 16 tahun, aku tak jaga pun. Bukti, saksi. Abang sadar kan masa tu kan? Cuma ikut rentak dia betul. Dia ego lah. Abang kena pujuk sendiri lah. Dalam solat ke, ya Allah Tuhanku. Abang sembang lah. Siapa yang dalam diri aku, sila keluar. Jaga aku di luar jasad, bukan dalam jasad aku. Dalam undang-undang agama Islam, tidak boleh mendudukan Allah Ta'ala. Cakap cara baiklah, biar dia faham. Kalau daripada kecil, maaf, terlampau lama sangatlah. Dah lama lah, berapa tahun umur sekarang, 50 lebih. Jadi baik, itu jadi saka. Tersebut nak cerita pasal saka ni, payah nak cerita, nak faham orang. Ini saka Islam, daripada kecil. Contoh akak dulu, bila lahirkan baby kan, mak bidan kasih tali hitam, benang hitam kan. Ni penjaga budak ni supaya tak kena kacau. Kak, benang apa benda tak boleh kacau.
mesti ada benda. Faham tak kak? Jadi bila sampai budak ni besar, anak kak besar, nanti dia potong kan, budak, benda ni dah saka ni dah resap dalam badan. Sampai kebesaran macam ni. Tapi kita tak tahu. Mak bidan pun tak beritahu apa benda tu. Penjaga. Benang hitam. Cuba kak beli benang waktu banyak lilit kan. Jaga-jaga benda. Tu kosong. Tapi dia orang ada mentera-mentera dia. Faham? Saya rasa adik-beradik abang ramai ada. Macam ni. Saya. Kak tak ada. Bersih dah. Dah clear dah. Semua keturunan abang ni, adik-beradik. Semua dibekal oleh nenek moyang ni. Mungkin atuk dulu, panglima, pendekar, kita mana tahu. Yang tahu abang je. Kena siasat baliklah latar belakang. Sama juga orang hantar keris lah, inilah. Taruh almari, gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu, nak keluar. Dia nak apa? Nak darah. Pasal zaman-zaman dulu kan, asyik bunuh orang, ya kan? Jadi, bila kita tak jaga, contoh, diasap kemenyan, diasap limau, saya tak tahulah, saya pernah nampaklah orang buat ini kan. Jadi bila kita sebagai pewaris, kita tak tahu apa. Ambil simpan je. Tapi kita mimpi macam-macam lah. Lepas tu dia bergegar, dia nak darah lah. Tak si makan, alat ayat dia tak si makan. Itulah makan dia, bara api tu, asap kemenyan, limau, entah apa-apa lagi lah. Minyak ke benda ke. Betul bang? Jadi saya rasa abang lagi tahu kat rumah ada simpan benda-benda lama. Tapi bukan dah lama. Tak ada lah, tak ada beli parang, tapi parang itu kawan yang bagi parang-parang biasa je. Mungkin bagi kita nampak biasa. Tapi parang tu lah biasa. Saya pun ada parang biasa bang. Mana parang aku kat sini pergi? Dah hilang dah. Belakang. Dah banyak harta dah jadi. Dah jadi store lah. Tak boleh. Ini daripada keturunan mana bang? Nipai daripada mana ini Nipai? Ini dari daripada Melaka juga. Yang 13 Mei tak ada kat rumah. Ini semua orang dulu-dulu punya. Dia baik kat Ustaz lah ni? Ya, dia tak nak jaga. Tapi dah kosong lah, saya dah kosongkan. Banyak lagi dalam kotak-kotak ni, atas saya simpan. Pasal apa, dia nak cari tuan baru. Bila tuan baru tak terjaga, dia makan anak bini. Itu masalah dia, bila orang tak faham. Jangan cakap, ini peninggalan pusaka ni, nenek moyang ni, datuk kita, mak bapak kita. Tapi kalau tak terjaga, dia makan diri. Kadang-kadang anak cucu kita cacat. Dia makan janin-janin dalam ni. Tem mengandung kita ni, dia dah makan dah. Kadang-kadang perempuan hit tak betul kan. Dia makan tu lah. Makanan dia darah. Nak darah kambing ke ayam tak dapat. Darah kamu lah, keturunan. Tapi ramai yang tak faham. Itu yang saya disaka. Contoh kita buang laut. Benda ni gaib, dia boleh keluar. Benda tu betul kita tercampak. Buang sungai ke, tapi yang dalam tu keluar. Sebelum tu, ayah saya nak meninggal. Dia terbanting. Dia tanggung juga perawat tu datang. Kata dia dah buang saka tu. Yalah, cakap tadi, buang dengan musnah kan tak sama. Abang bela kucing, dibuang kat pasar. Esok-esok balik tak cari? Dia boleh bau kan? Dia datang. Datang balik. Ha, macam tu lah contoh. Nampak tak? Sebab tu nak fahamkan benda-benda ni susah. Kalau orang susah nak faham. Orang senang faham, faham senang. Jadi abang balik, abang kena berbincang dengan penjaga abang. Siapa nama dia tak tahu lah. Tapi lelaki lah, dia Islam. Tapi dia ego lah. Saya kata ego, tak percaya, dia tak mengaku pula. Kalau ego, tak ego, cakap nama dia kan. Kita boleh ajak sembang kan. Pujuk rayu dia.
tak nak cakap nama, nak cakap macam mana. Apa nak panggil dia apa? Saya panggil tu hamba je lah. Pasal apa benda-benda pendekar ni kita kena sebut. Pasal apa diorang pun keturunan-keturunan kebanyakan raja-raja gaib ni. Alam-alam bunian ni. Jadi abang tak boleh ijazah hari ni. Okey, apa nak pesan pada netizen-netizen di luar sana? Abang dan kak ni. Tak nak cakap. Abang dah ada tu. InsyaAllah, terima kasih kepada Ustaz Adam. Saya ada berkutuk sendiri, dapat rawatan kat sini. Saya pun tak tahu dalam diri kita ni ada saka lah sebenarnya. Tapi ini kali pertama saya datang sini, baru tahu saya ni ada saka lah. Semua sebenarnya dapat rawatan untuk isteri saja, sakit-sakit. Yang kata kena sihir ni. Tapi saya pun terkejut juga yang apa yang ada pun di saya ni. Keluarga saya, saya pun tak tahu sebenarnya. Betul. Tahu macam tu je, tapi tak tahu tak dia dalam badan kita ni ada kan. Betul. Jadi pada siapa-siapa yang ada saka ni, bukanlah minta dia percaya ke tak percaya. Benda gaib ni kita susah nak percaya sebenarnya. Betul. Benda gaib percaya ke tak percaya pun masalah juga sebenarnya. Betul. Dalam iman ni, makna alam gaib ni Allah punya ilmu. Betul. Manusia ni dia terbatas apa yang dia ada sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang ada sakit, yang kata sakit kita tak boleh tahu nak pergi hospital ke mana ke apa pun, eloklah kita berubah sebaik mungkin lah untuk mengatasi sulung kita. Orang kata Allah Ta'ala jumpa kita sebenarnya. Biarlah kita pergi pun orang kata bersih semua segala ke dalam badan diri kita ni. InsyaAllah. Ada benda-benda yang syirik kepada Allah. Mohon ampun dan maaf lah kesalahan saya masa bersama dengan Ustaz Adam. Saya minta maaf ya. Sama-sama Ustaz, insyaAllah. Amin. Kesalahan saya, kesalahan saya dekat sini. Apa yang saya buat memang lah. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Apa yang saya datang ke sini rasanya tak sepatutlah apa yang berlaku di sini sebenarnya. Itu bukan kehendak abang ya. Itu bukan kehendak abang. Itu yang dalam diri. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Buat diri saya, isteri saya, Ustaz Adam ya. InsyaAllah. Saya maafkan. Macam mana saya sebut awal-awal tadi, kita tak tahu apa yang ada dalam diri kita. Macam saya kat awal-awal bang, kita solat betul, 5 waktu kita pergi masjid, pergi surau, kita zikir, baca Quran, betul. Saka ni ada kafir, ada Islam. Sebab tu bila kita cakap pasal saka tadi, kadang macam saya kat tadi, netizen ada orang tak percaya. Jadi tak percaya, contohnya ini first time abang baru sadar, betul bang, dapat jadi kan, akak pun saksi kan, nampak sendiri baru first time. Ini bukan saya berlakon-berlakon dengan abang Ini abang akak punya suami. Jadi abang pun tak tahu yang dalam diri dia ada benda ni. Okey, saya nak tanya abang tadi. Bila saya tembak dahi dia tadi, apa abang rasa dengan dada dia? Dia Islam. Dia beramal. Cuma ego lah. Dia tak nak terima, so keluar, cara baik. Tapi abang kena pujuk sendiri. Abang yang boleh pujuk dia. Tapi memang suami pergi gorong. Ya. Kalau cakap, kalau apa-apa. Nge, seorang je lah. Alip je lah. Tak ada bar lah. Anak-anak pun memang takut lah. Kalau jadi, itulah perangai dia daripada kecil tu dalam tu. Dia ikut. Saya bukan salahkan abang. Saya tak salahkan abang. Tak salahkan akak. Tak ada. Ini kita dah biasa bang jumpa ni. Cuma yang boleh pujuk, abang sendiri. Cakap, ya Allah. Siapa yang ada dalam diri aku ni, mohon jasa baikmu. Keluarlah pada jasad aku di mana kamu alam gaib, walaupun beragama Islam, tidak dibenarkan oleh Allah untuk mendampingi diriku. Sila keluar, bukan saya buang kamu, tapi jagalah saya di luar jasad saya. Di mana saya pergi, kamu ikut. Jangan cerita pasal 16 tahun bini aku tak gini-gini. Nanti dia lagi miong, lagi pening kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Selamat pagi Sabtu. Hari ini 30 hari bulan Julai 2022. Kepada anda di luar sana,
yang ada penyakit, saya doakan supaya sembuh, sihat seperti biasa. Yang miskin jadi senang, yang senang lagi senang, yang kaya lagi kaya. Dah kaya jangan lupa derma, 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 derma. Jangan lupa zikir, 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 zikir dalam hati bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.